Saya ingin bicara tentang apa saja poin-poin yang perlu untuk menjadi catatan setahun pariwisata Indonesia. Pijakan kita adalah apa yang menjadi visi-misi Presiden Jokowi terkait pariwisata Indonesia. Ya, kita bicara sekarang 7A. 7A itu dari mana? Dari 3, 1 tentunya atraksi, akses. Kelompok 3 adalah amenitas. Apa 4 yang tambahan tadi? 1 adalah bicara tentang yang namanya activity. Tambahkan lagi masalah ambience. Masalah ambience. Ambience ini suasana. Suasana apa yang mau dihadirkan? Lalu bicara yang keenam adalah bicara tentang yang namanya attitude, ya kan? Attitude ini penting. Baru terakhir adalah 7A terakhir adalah akselerator. Nah, akselerator ini adalah bicara tentang yang namanya promosi, ya. Promosi apa? Salah satunya ada bicara tentang go digital.